Foto-foto Siwon, Mas Agung, santui belanja mie instan di supermarket Jakarta. Choi Siwon Super Junior baru-baru ini mengunjungi Jakarta untuk keperluan promosi merek mie instan yang mengontraknya sebagai bintang iklan. Idol sekaligus aktor kelahiran 1987 itu mengungkapkannya sendiri melalui postingan media sosial. Selasa, 10/3, Choi Siwon memposting cuitan dalam bahasa Indonesia di akun Twitter resminya. Ia menulis, "Saya pergi ke supermarket di Jakarta untuk membeli mie sadap." Petik 2, di hari yang sama, supermarket tempat Siwon berbelanja mie instan memposting sejumlah foto sang aktor. Dalam foto, ia terlihat santai membayar barang belanjaannya di kasir. Siwon bahkan sempat berselfie dengan salah satu karyawan. Akun Twitter resmi FamilyMart Indonesia menulis, "Terima kasih udah mampir dan belanja mie sadap di Famima Mas Agung alias Siwon Opa." Agung adalah nama lokal yang dipilih Siwon untuk dirinya. Sejak itu, penggemar Indonesia selalu memanggilnya Mas Agung. FamilyMart Indonesia juga sempat memposting cuitan narsis menyertakan foto bintang drama My Fellow Citizens tersebut. Holang kaya mah bebas, beli mie aja pakai ke Jakarta, terus udah diganti aja namanya. Emang Bapak Agung maha benar wakakka, komentar penggemar, mohon maaf kok Siwonnya ganteng BGT, tambah penggemar lain. Itu foto keempat, kesian banget mbak satunya gak kelihatan. Kan kasian dia gak bisa pamer ke temennya abis foto sama Mas Agung, tulis penggemar lain. Kak mau tanya, tokonya sekalian dibeli Mas Agung gak? Pungkas lainnya. Sementara itu, Siwon tak hanya disibukkan dengan kegiatan bersama Super Junior, tapi juga aktivitas solo. Selain aktif di bidang akting, pelantun, Tuyayau tersebut juga menjadi ambasador UNICEF, badan PBB yang bertugas mengurusi anak-anak, untuk kawasan Asia Timur Pasifik sejak November lalu.